kerennya Pelabuhan Sanur itu nanti? Iya, berkat ABBN yang dianggarkan sebesar 376 miliar, akhirnya pelabuhan yang nyaman buat wisata muda bisa dibangun. Semoga dengan adanya pembangunan itu, wisata di Bali juga semakin menggeliat ya mas. Iya, nanti juga distribusi barang juga akan lancar. Gak ada lagi cerita barang-barang langka di sana. Tuh lihat, penumpang naik ke perahu dengan kondisi gelombang tinggi seperti itu kan bahaya. Kalau misalnya perahu bisa merapat ke dermaga, tentunya penumpang akan nyaman dan aman naik ke perahu. Seperti dirimu. Kok aku mas? Ya, menjadi sandaran hatiku yang nyaman.